saya sebagai ketua ospek, saya mau ingatkan ke kalian semua, selama ospek kalian harus tunduk sama senior. Ngerti Mbak Mek? Kalau ada yang berani ngelawan, nanti pada saat kuliah kalian bakal dikucilin dari pergaulan kampus. Oke Mbak Mek? Malamku ada lima rupa-rupa warnanya, dor-dor-dor-dor-dor-dor. Eh Bebek, ternyata lo gak serius ya? Udah lo ikut gue sekarang, cepetan! Lap. Apa nih? Lepas. Daripada kalian tutup mata lo pakai itu. Tutup. Cepet bisa nggak sih? Lelet banget. Udah. Eh kamu, kamu tawa-tawa. Bendo. Gini. Sampai nanti ospek selesai, baru lo gue lepas. Kenapa dia, Sis? Tadi salah nyanyi. Oh. Jangan ada yang ketawa. Oke, semua kembali tenang. Kamu tetap di situ. Sian, dia dijemur. Gue bebek. Mampus lo. Balik ke barisan kamu. Makasih, Kak. Main. Aduh! Gak usah tolong! Eh, anak kecil. Sekali lagi lo kegenitan sama Mari. Gue telanjangin lo. Oke, siap. Sorry, Kak. Nama kamu siapa? Ya
Felina. Kenapa ngambil psikologi? Mau jadi psikolog? Nggak tahu, ngalir aja, Kak. Hidup itu perlu tujuan. Masa mau ngalir gitu aja? Kalau aliran kecomberan, mau kecomberan. Enggak kan? Tutup-tutup flirting-flirting gitu kan, tuh kan. Baca, tau kan. Abis nih cewek sama gue nih. Hobinya telat aja. Enggak punya jam di rumah, hah? Udah, saya enggak mau tahu. Sekarang skot jam 50 kali. Ayo, buruan. Cepat. Hitung. 2, 3. Selamat datang. 5. Para bebek-bebek di hutan kayu mati Sukabumi. Welcome to the jungle. Yeah! Ini adalah ospek lanjutan ya. Masih banyak acara yang harus kalian lewatin di tempat ini. Gua mau ngingetin sama bebek-bebek cewek. Awas. Ada buaya darat yang berkeliaran di sini. Woi. Siapa itu? Ini ospek. Baju coklat, maju. Siapa suruh? Maaf, Kak. Angkat kaki satu. Terusin, Yos. Sekarang langsung kita mulai acaranya. Nanti malam, kita punya jurik malam. Bebek-bebek bakal dibantu sama kakak-kakak senior. Kelompok satu, Bebek Rizky, Bebek Arif, Opi, maju ke depan. Dan sekarang untuk kelompok kedua, mana Bebek Felina, Bebek Alin, Bebek Dea, kalian maju semua. Kelompok pertama akan dibantu oleh Kakak Olin, dan kelompok kedua akan dibantu oleh Kak Marik. Oke, ingat semua ya. Ini belokan ketujuh, belokan ke kanan. Sekali lagi saya ingetin, kiri-kiri kanan. Kiri-kiri-kiri kanan. Oke? Oke, Kak. Kasar deh. Posko 321 posko. Posko 321 posko. Posko. Nggak ada sinyal begini. Kasih, Fel. Iya, Kak. Yaudah, kita terusin jalan, ya? Yakin. Kayaknya nggak ada jalan kayak gini waktu survei. Lewat situ kali.
Lan, kamu kok jelek banget. Lan, kembalin ah. Golden Lamian. Nah, ini dia guys, menu dari Golden Lamian. Ini tuh Hong Kong Extra Spicy Chicken. Jadi dia tuh ada yang level 1, 2, 3. Ah, ya Allah, pedas banget. Dan satu lagi ekstrim. Kalian bisa lihat nih guys, ayamnya lembut, juicy, gurih, ada manisnya. Nah, di sini tuh ada special promo nih guys, buy one, get one. Hong Kong Extra Spicy Chicken. Tentukan pedasmu dari level 1 sampai level ekstrim. Special promo buy one get one Hong Kong Extra Spicy Chicken Series yang tertera di bio Instagram @goldenlamian. Sorry ya Cayang, ada yang bawel. Kak, ini bukan kuburan kan? Hah? Kuburan? Erna apaan sih? Ini kuburan apa ya? Kak, kuburannya keluar dari kuburan. Males nih kak, lama-lama di kuburan. Kuburannya aneh lagi kak. Lin, lo mau ngapain lagi sih? Sumpah keren abis. Lin, balikin tuh bonekanya. Enggak. Kak, kita keluar dari sini yuk. Apaan sih Lin, abisannya gak lucu? Lin, balikin bonekanya. Gak mau. Lihat sini. Yuk. Awas, hati-hati. Bapak siapa? Oh, maaf. Bapak orang sini? Enggak, Pak. Rambut kamu kotor banget sih. Pasti gak pernah cuci rambut ya. Muka lo antik banget sih. Lin, jurik malamnya udah mau mulai, keluar yuk. Iya, bentar. Eh, jangan mentang-mentang cakung terus lo jadi kegatelan ya. Awas lo. Cakung apaan sih? Cuaca mendukung. Oke, bebek-bebek. Jurik malam akan kita mulai sekarang.
Yaudah yuk. Buat jadi hits. Dengan Facemoji, kamu bisa jadi yang paling seru. Bikin hati berbunga. Siap-siap jadi hits dengan Facemoji. Woi. Bengong aja. Kalau orang bengong tuh bisa keluar kendali pikirannya. Apalagi kalau kondisi jiwa lagi labil, bisa bahaya tuh. Alah, belum kuliah aja lo udah bawel. Yaudah yuk, anak-anak pada nyariin lo. Ayo. Untuk mana aja sih, Lin? Kemana-mana? Makanya kalau jadi orang jangan baik bengong. Tau nih nyebelin banget sih lo. Kalau lo gimana-gimana nanti kita yang disalahin banyak orang. Udah. Ini gunanya jurit malam. Melatih kekompakan kalian. Apapun yang terjadi, kelompok kalian gak boleh pecah. Ayo jalan. Alin, jangan bengong terus. Ayo jalan. Yos, itu bebek-bebek jangan sampai bangun kesiangan lagi kayak tahun kemarin. Gini aja, pokoknya seluruh peserta kita bangunin jam 5 subuh. Kita ajak ke air terjun ya. Asik dong, ada anak baru nih. Bisa kita Benar. Anak baru, Cagung. Udah, Marik tuh gak bakalan lari dari lo kok. Monyetnya gimana? Yalah. Dia tuh bukan monyetnya kali. Dia kan cuma ngefans doang sama Marik. Duh, udah deh yuk, telanjangin aja. Foto terus bareng aja kampus kalian. Ya, gue setuju banget. Setelah itu acara bebas. Tenda 13 kesurupan. Tenda 13 kesurupan. Weh. Gawat, Rick. Kenapa tuh? Kesurupan ya? Men, lihat dulu, men. Lin, sadar Lin. Lihat dong, lihat. Kok suara berubah? Bisa ngobatin orang sumpah. Gue juga pernah belajar di internet. Gue pernah khusus sama ahli jiwa. Pegangin.
sini. Lo tadi ketemu orang lokal kan? Iya. Di mana? Di mana? Kenapa? Ayo. Hah? Jo, tunggu Jo. Aduh. Terus. Pak, saya bisa minta tolong cariin orang pintar. Teman saya kesurupan, Pak. Di sini saya tinggal bertiga. Saya, Alin anak saya, dan juga ada Mas Tur, tukang kebun saya, dan sekarang jadi berempat sama kamu. Enggak, Bu. Kamar kamu ada di belakang ya, Nah, dekat kamar Mas Tur. Kita coba kerja untuk 3 bulan dulu. Kalau kita cocok, kita lanjut. Oke? Enggak, Bu. Bu Alin, kok kamu udah pulang? Bukan yang kamu pulang besok? Alin pulang duluan soalnya tadi malam dia kesurupan, Tante. Hmm? Tapi kamu gak apa-apa kan sekarang, sayang? Gak apa-apa, Ma. Paling cuma demam. Iya, Tante. Mungkin Alin gak cocok aja sama cuacanya. Gak apa-apa, Ma. Tapi badan kamu gak panas, kan? Uh,
Tante, saya ke kamar dulu ya. Iya. Bentar ya. Ana, kamu ke kamar kamu dulu ya. Kamarnya ada di belakang, di sebelah kiri. Dekat kamarnya Mas Tur ya. Oke, Bu. Aduh. Lo yakin gak apa-apa gue tinggal? Yakin. Aspek kan penting, Vel. Ya lebih penting lo lah. Ya udah gak apa-apa. Ya udah deh. Gue balik ke kayu mati ya. Tante, saya permisi dulu ya. Makasih banyak ya, Vel. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Tante. Kamu mau mama ambil air putih hangat, sayang? Ya udah, kalau gitu kamu istirahat dulu ya. Malamnya udah siap. Serius amat, Non? Kayak nonton bioskop? Non? Gue ngomong gak diladenin. Udah ah. Barang gue kan? Kayaknya gue pulang bareng anak junior ya, May. Junior? Rick, lo inget kan peraturannya? Panitia gak boleh pacaran sama junior. Gak usah dibantuin, Kak. Ospek udah kelar. Jangan panggil aku Kak lagi. Panggil Marik. Marik Hariwijaya. Taruhan, Mai. Bentar lagi mereka pasti pacaran. Nansi lah. Thank you.
cewek cakep juga ya. Bodinya aja bahenol banget. Ini mangsa gua. Mana bor gua? Bor gua. Wah ini. Ini modal gua tua-tuanya. Enggak lagi. Hah? Ada apa deh? Nolain! Non, menalin, ada apa non? Non, non, buka non, non, kenapa non? Wah, mana si Onali? Wah, budak apa orang terakhir denger? Non, menalin, nggak dikunci. Non, 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 istighfar non, non, sadar non. Non, nyebut non. But, but, begitu. Sadar, sadar. Non, non. Ini ngerti. Aduh, Idris gak bisa diem. Kedekeran aja. Non, Alin tega ya. Untung jantung saya gak copot. Bangun, bangun, makan nasi sama ikan ayam. Aduh. Aduh, perasaan gue mukanya kayak aki-aki. Ada apa sih, Bang? Iya bang. Lama apa sih? Aduh, bangun, bangun. Untung. Kenapa bang? Pakai nanya kenapa kenapa? Lu lihat tuh, jagain. Gua ke belakang dulu. Disempet mobil bareng-bareng dah kalau saya bohong. Alasan aja. Awas ya kalian berdua kalau saya lihat kalian melakukan yang enggak-enggak lagi. Melakukan apa emang gua? Udah lu ngagetin aja. Gua ngerti, ntar aja. Sabar. Lebih banyak coklatnya, lebih enak, lebih kenyang. XL dianugerahi penghargaan jaringan seluler tercepat. Streaming paling lancar, download tercepat, gaming terbaik, dan video call paling stabil. Beli XL di Januari. Bonus. Nyokap juga bilang kalau gue cuma demam. Itu tuh bukan demam. Gue ngeliat sendiri kalau lo tuh berubah. Udah. Mari gimana? Sekarang ini gue lagi nunggu dia nembak gue. Begitu dia nyatain kalau dia suka sama gue, langsung gue terima tanpa syarat.
lo gak takut kalau ternyata dia leboy kayak mantan lo? Leboy itu kelihatan dari auranya. Kenapa lo takut jadi korban lagi ya? Eh, tapi menurut lo, Marik punya feeling kan sama gue? Feeling, feeling. Miss Jutek apa kabar? Iya, mah. Felina nginep rumah Alin. Besok ke kampusnya langsung dari sini. Ya, oke, mah. Dah. Lin, temenin gue dong, kebelet nih. Lin, gue udah gak kuat. Lin. Tante, gimana kalau kita cari orang pintar? Apa nggak salah kita mau cari orang begituan? Bukannya kita doain aja, Tante? Tante setuju kalau kita memang harus cari orang pintar. Apa serem banget sih? Ilah, suaranya pendesah bener. Apa yang ngelitik dengkul gua? Ini rumahnya gak kuat, rumahnya. Mualin kenapa lagi? Ya ilah, makin nah ini dia. Emang gak pernah ketinggalan nih modal gua atu-atunya. Usaha mah apa aja, akal-akal. Bukan main, mulus bener buah melon. Luar biasa. Hah? Buse? Poster bule? Brengsek banget gue ditipu. Aduh. Nona, brengsek lu. Mata gue nih. Waduh, ya picek dah. Ini semua Tante sama Mbak Joyo, orang pintar dari Kebumen. Saya, Mbak. Oh, iya. Tenang. Kita mulai.
Siapa kamu? Kisarwana Atmadirga. Kisarwana Atmadirga. Siapa dia, Mbak? Jin. Penunggu hutan kayu mati. Tempat yang seharusnya tidak boleh didatangi. Pikirannya selalu kosong. Tolong keluarkan jin itu dari tubuh anak saya, Mbah. Tolong, Mbah. Saya minta semuanya keluar. Kecuali kamu. Duh. Kamu temani saya di sini. Tapi Mbah, mata saya lagi sakit. Kamu tetap tinggal di sini. Mbah, saya kebelet pipis. Kamu temani saya di sini. Saya mau cuci kolor saya, Mbah. Kolor saya pada kotor semua, tinggal. Kalau kamu menolak, jin itu akan masuk ke dalam kolor kamu. Mau? Enggak, Mbah. Jangan. Tega, Mbah, ya. Duduk di sini. Iya. Bantuin saya. Iya. Tidak apa-apa kalau ada saya. Di sini ada kendi. Ada, Mbah. Yang kecil apa yang gede? Saya butuh yang kecil. Iya, Mbah. Kendinya. Ya. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kendi ini. Tapi, Mbah. Bawa kemari. Hadapkan ke sini. Sengaja saya bikin begitu. Awas, hati-hati kamu. Jangan ambil anakku. Tolong, jangan ambil anakku. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Tolong, jangan ambil anakku. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Tolongin Alin, Pak. Ya, Pak, kamu tenang tolongin aja. Alin. Biar Mbah tolong. Pak, tolongin Alin. Ya, ya. Mbah akan coba nolongin kamu. Semuanya sudah di dalam. Ya, Mbah. Mudah-mudahan Alin cepat sembuh. Aman. Kalau ditutup, tidak. Tutup. Pikirnya keluar. Tutup. Kamu kenapa? Aku adalah 333 nama itu. Aku adalah kegelapan malam yang ditakuti. Tolong.
Mbak. Adalah separuh bulan dan separuh matahari. Aku adalah ibu dari penjuta setan. Aku adalah gerbang kematian. Kunci. Hah? Bingung mau makan apa? Cari aja di search bar GoFood. Apapun namanya, ada rekomendasi. Pilih rekomendasi, pesan di GoFood sekarang. Udah, mau makan dulu. Ada tiga roh yang ada di dalam tubuhnya. Saya menyerah. Tapi, Mbah, dia terlalu kuat. Mbah, tolong, Mbah. Permisi. Ampun, bodinya kayak gitar. Mulus. Mantap bener. Tur. Iya, Nya. Saya mau, Na. Mau ke Bogor. Cari orang pinter. Kamu jagain non Alin ya. Hah? Sendirian, Nya? Untung tangan kakinya udah diikat kenceng. Haha. Mukanya juga udah tenang tuh. Ya enggak? Tidur dulu, ah. Halo. Apaan sih? Baru juga gue tidur. Ganggu aja dah. Ah. Apa sih? Ah, si Onah nih kerjanya nih. Jendela bukan tutup. Ah. Udah keras lagi. Hei. Dengerin sih, Mbak. Saya takut, Mbak. Bener, Mbak. Mbak. Iya. Ayo, pengen bengong aja. Iya. Ayo. Mana anak kecil? Demi Tuhan. Mas, Mbak, saya nggak bohong. Bener. Saya kagak bohong, bener. Ada anak kecil tadi di sini, Mbak. Bener. Masa anak kecil bisa masuk? Udah, sekarang gantian. Mas sama Mbak yang jaga, ya. Selamat jaga ya, Mbak ya. Sama sleeping dulu. Halusinasi. Kamu masih belum percaya kalau Alin bisa berubah jadi orang lain? Please, jangan gara-gara masalah ini kamu jadi marah sama aku. Apa susahnya sih kamu percaya kalau ada anak kecil gentayangan di sini? Barusan Bang Mastur juga ngeliat. Kamu masih tetap aja gak percaya. Kemarin juga Mbak Joyo bilang kan kalau ada tiga roh dalam tubuhnya Alin. Aku ke dapur deh bikin kopi.
Sebenarnya tadi aku gak mau marah sama kamu. Abis kamu tadi... Nyebelin. Sorry. Oh, panas. It's okay. Maaf ya. Kita Bang. Anu. Nah, Bang. Tadi kunci di mana tadi naruhnya ya? Apa di sini kali? Masuk ke galon? Eh, bukan. Maaf ya. Mungkin apa ke situ kali nyampur sama garam. Maaf, ganggu nih. Jadi gak enak. Udah deh, dilanjut. Saya ke belakang dulu. Alin. Alin! Cewek-cewek, ngapain dia jalan sendirian? Lagi galau kali. Udah yuk, kita ke klub yuk. Ditunggu anak-anak nih. Nah, ajak dia aja kali. Yeah. Bener-bener. Lagi mau kemana nih? Ikutan yuk, kita mau ke klub now nih. Jo, kota kesendal Jo. Tuh. Kacau. Ikutan yuk, di sini ada tempat kok. Yuk. Jo, ambil sendal di gua aja dalam yuk. Ya, maaf, bukan salah saya. Kenapa, Tur? Non. Kenapa, Tur? Non Alin hilang. Ma,
tapi ya, gimana mau diobatin kalau anaknya nggak ada? Anakmu baik-baik saja. Dia di mana sekarang, Mak? Dia di mana sekarang, Mak? Dia di mana? Dia bersama roh itu. I fight for my team. Dengar gak? Apaan tuh? Kenapa lo? Hah? Kenapa lo? Kayu mati, Kisarwana Atmadirga. Bukannya
Ada tiga, Mak. Roh yang masuk ke tubuhnya Alin. Tiga roh itu makhluk piaraannya Kisarwana Atmadirga. Jadi kendalinya ada di Kisarwana Atmadirga. Tapi kenapa Alin kemasukannya beda dengan yang lain, Mak? Terus, kenapa Alin bisa sadar dan tiba-tiba dia bisa kemasukan lagi? Kan ini aneh, Mak. Jarak tulang iga Alin berbeda dengan orang normal. Salah satu, jarak tulang iga Alin lebih lebar dari yang lainnya. Kenapa berhenti? Kita udah 2 jam muter-muter cari Alin tapi gak ketemu. Kita harus tetap cari Alin. Mau cari kemana? Ya gak tahu. Pokoknya kita harus tetap cari Alin. Alin tuh harus ketemu. Aku jadi marah-marah sama kamu. Aku khawatir banget sama Alin. Setiap kali dia kesurupan, minumkan ramuan ini. Tolong tante untuk ibu. Mulai sekarang lo gak bakalan disurupan lagi deh, Lin. Ramuannya Mapiah itu oke juga ya. Iya. Eh, ada yang pengen gue ceritain ke lo soal Marik. Kenapa Marik? Gue sama Marik udah jadian. Kapan jadiannya? Kejadian lucu banget deh, di rumah lo lagi. Waktu itu kan gue sama Marik lagi jagain lo. Terus Marik bikin kopi senggol sama gue. Udah gitu gue sama Marik ciuman. Jadian deh. Dangdut banget sih lo. Aduh. Ya, mereka lagi. Yuk. Gua kelas dulu ya. Gua juga ke toilet dulu deh. Eh, woi, gua ngomong sama lo. Lo bilangin tuh ya sama teman lo yang jelek. Kalau dia masih berani deketin Marik, awas ya gua abisin tuh cewek. Gua ngomong sama lo, jangan diem aja. Yuk.
nggak apa-apa. Bel, thanks ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, kenapa sih? Mai? Ya, waktunya yang pergi. Nan Brenda datang, nganterin Nona Ayun kesurupan di kampus. Di kampus? Ya, saya jangan ditinggal sendirian lah. Kan, atur. Saya kan masih pengen hidup, don kawinnya. Tega amat sih. Kamu jagain Non Alin, ya, Tur? Tapi, Tur. Baru mangap. Ada aja dah. Non, Non Alin. Kamu yakin semua ini gara-gara boneka itu? Pokoknya malam ini harus kita dapetin bonekanya, udah gitu langsung kita bakar. Gimana kalau ternyata jangan pemikir? Banyak pertimbangan deh. Coba sekarang kamu pikirin, sebelum ada boneka itu, Alin gak pernah kayak gini kan? Ini berarti semuanya gara-gara boneka itu. Mas Marik sama Nveli mau jagain Non Alin ya? Iya. Alhamdulillah, Mas Marik sama Nveli semoga diterima arwahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Abang pikir kita udah meninggal? Oh iya, maaf, 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 sorry, sorry men. Maaf, belum ya. Kalau gitu, saya mau sleeping dulu ya. Ih, gua tahu pasti Onah yang naro. Ternyata dia cinta juga sama gua. Taruh di mana sih, Lin, bonekanya? Lin, bonekanya ada di mana? Lin! Lin! Nang ning 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 nang ning ning nang ning 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 nang ning ning nang ning 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 nang ning ning. Bang. Eh, kalau masuk biar punya sopan santun dong sedikit. Pada bengong aja kayak patung. Ngapa lu? Nang ning ning nang ning ning. Itu bonekanya Alin. Dari kuburan. Hah? Yang bener. Ini bonekanya Alin. Dari kuburan. Mana gue tadi bikin cium. Aduh. Nih nih nih, pegang. Pegang. Vel, kamu yakin, Vel? Iya. Kenapa sih? Alin. Ada aja, kenapa sih, Non Alin? Ha ha ha!
Udah kenceng belum, Bang? Ya elah, gua kan biasa ngikat rambutan, Tik. Diam. Diam, apaan sih lu? Diam, udah diikat masih berontak aja. Latihan teratur disertai elemen gamers efektif besarkan ototmu. Hasilnya, cermin aja nggak bisa nutupin badan atletismu. Elemen, trust me, it works. Aplikasi yang banyak promonya. Sorry. Alin gimana, Tante? Masuk. Ah.